Yes. Oke, kita next lagi. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung ke artis idola, gampang banget. Caranya tinggal mention pertanyaan kamu semua ke account Twitter kita di @inews_net dengan hashtagnya tanya diikuti dengan artis idola. Dan sekarang buat kamu para penggemar dari Mulan Jamila yang sudah mention pertanyaan kamu untuk artis idola lewat akun Twitter kami di @inews_net dengan hashtagnya tanya Mulan Jamila. Kali ini Mulan sendiri akan menjawab pertanyaan tersebut. Let's check it out. Halo, saya Mulan Jamila. Saya mau jawab pertanyaan dari Entertainment News di Twitter dengan hashtag tanya Mulan Jamila. @upiu_westmono, rencana sama kolaborasi sama artis luar? Bukan rencana, pengen banget. Tapi kayaknya belum ada jalannya. Buat @dini_unik19, kamu pasti fansnya Ahmad Dhani. Kalau menurut saya Mas Dhani itu dia sebagai musisi ya genius ya. Terus sampai sekarang dia gak pernah berhenti untuk belajar, selalu eksplor tentang musik. Ya pokoknya luar biasa deh. Buat @fandi_andrian, hal-hal yang penting yang harus dipersiapkan sebelum manggung, pastinya baju dulu harus senyaman mungkin. Terus mic juga harus nyala, ear monitor harus nyala, di balance semuanya, musik udah enak. Terus apalagi jangan lupa doa, terus harus pipis dulu. Ke belakang dulu, jangan sampai nanti pengen kebelet. Buat @mira_septiani, rencana buat konser tunggal, enggak lah aku belum pede ya kayaknya. Album juga belum banyak, belum kayak Vina Panduwinata, belum kayak Titi DJ, belum kayak Krisdayanti. Doain aja mudah-mudahan lancar karirnya berjalan. 09_Korean. Kalau ditanya tentang itu pasti jawabannya anak-anak. Selain mama, almarhum mama sama bapak, pastinya aku sayang banget sama anak-anak. Karena mereka penyemangat hidup, penyemangat kerja, penyemangat segalanya untuk aku. Oke, aku sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Twitter dengan hashtag tanya Mulan Jamila. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan kalian semuanya. Makasih. Oke, beberapa pertanyaan langsung dari para fans untuk seorang Mulan Jamila telah dijawab. Dan buat kalian semua yang masih penasaran, ingin nanya langsung kepada artisnya, siapa idola kalian, contohnya nih ya, tanya Dominic misalnya, bisa langsung mention aja Twitter kalian ke @inews_net dan jawabannya akan langsung datang dari mulut sang artisnya atau idola kalian. Cuma sendiri. Cuman ada di Entertainment. Ya kan? Bisa juga loh hashtag tanya Bimo ya kan? Kayaknya gak ada dulu. Oh, gak ada ya? Tanya Bimo blok berarti. Atau gini, tanya Bimo hashtagnya kan. Pertanyaannya, kapan sih di blok? Itu pasti. Luar biasa, ya humiliating abis.